Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nato Official. Oke sobatku semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara untuk mengatasi lupa kata sandi dan juga lupa email pada Facebook kita, sehingga kita tidak bisa masuk ke akun Facebook yang saat ini kita miliki. Namun sebelum ke tutorialnya, silakan teman-teman dukung channel ini supaya terus berkembang dan memberikan berbagai macam manfaat lainnya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terbaru yang diupload dari channel Nato Official. Oke, caranya adalah silakan teman-teman minta bantuan dari orang lain, yaitu orang yang berteman dengan akun Facebook yang saat ini kita lupa. Oke, kita akan masuk di bagian Facebook dari orang lain. Nah, di sini saya sudah masuk di bagian Facebook orang lain, dan langkah selanjutnya silakan kita langsung saja untuk mencari akun Facebook yang saat ini kita lupa. Yaitu silakan teman-teman klik di bagian tab pencarian atas ini. Ini kemudian silakan teman-teman cari nama dari Facebook yang saat ini lupa. Bagi contoh di sini adalah ini. Nah, kemudian silakan kita klik pencarian, sehingga akan muncul akun Facebook yang saat ini kita lupa. Silakan kita pilih di bagian akun tersebut, sehingga kita pun langsung dibawa di bagian sebuah profil dari sebuah akun yang saat ini kita lupa. Langkah selanjutnya silakan kita klik di bagian titik tiga, yaitu yang ini, kita klik saja. Dan kemudian di paling bawah di situ ada tulisan salin tautan. Nah, di sini silakan teman-teman klik dan pilih di bagian salin tautan. Oke, setelah itu silakan kita kembali dan kita akan login menggunakan Facebook Lite. Klik di bagian Facebook Lite. Nah, di Facebook ini kita akan login, yaitu sebuah akun yang saat ini kita lupa. Dan kemudian silakan kita klik di bagian login. Dan kemudian di bagian nomor ponsel ataupun email, silakan teman-teman tempelkan sebuah link tautan tadi di bagian ini. Dan kemudian silakan teman-teman hapus di bagian setelah sama dengan, yaitu yang ini, kita hapus. Dan kemudian kita sisakan nomor ataupun ID di bagian paling belakang. Dan kemudian di bagian sandi, karena kita lupa maka kita tidak bisa masuk lagi. Dan cara untuk mendapatkan kata sandinya, silakan teman-teman kembali dahulu di bagian menu awal. Dan kemudian silakan teman-teman masuk di bagian pengaturan ponsel ataupun handphone yang teman-teman miliki. Dan kemudian silakan teman-teman scroll ke bawah dan pilih di bagian Google, yaitu yang ini, kita klik saja. Dan kemudian setelah itu silakan teman-teman klik di bagian pilih kelola akun Google Anda. Dan kemudian kita dibawa di bagian akun Google, silakan teman-teman scroll ataupun geser ke bagian samping dan pilih di bagian keamanan. Kemudian setelah kita masuk di bagian keamanan, silakan teman-teman scroll ke bawah. Dan kemudian di paling bawah di sini ada sebuah pengelola sandi, silakan teman-teman klik saja. Dan kemudian di sini pun ada tulisan Facebook Lite, silakan teman-teman klik di bagian Facebook Lite. Dan kemudian silakan teman-teman masukkan kata sandi ataupun sidik jari yang teman-teman pasang pada ponsel yang teman-teman miliki, sehingga di sini pun ada sebuah kata sandi yang tertutup dengan mata. Nah, kita tinggal melihat saja untuk kata sandinya, tinggal kita pilih di bagian klik di bagian mata. Dan karena kita ingin menggunakan kata sandinya, maka kita langsung saja pilih di bagian salin, yaitu yang ini. Otomatis kata sandi sudah tersalin. Dan kemudian kita kembali lagi ke Facebook Lite. Klik di bagian Facebook Lite. Dan kemudian teman-teman tempelkan di bagian kata sandi. Dan kemudian silakan klik di bagian login. Dan kemudian otomatis kita akan diarahkan di bagian profil Facebook kita. Dan kemudian silakan kita klik di bagian OK. Otomatis Facebook yang saat ini kita lupa dengan email dan juga lupa dengan kata sandi, kita bisa membuka kembali. Dan opsi ini akan bekerja jika teman-teman sebelumnya sudah login di bagian perangkat ini ataupun login di bagian Google Chrome, sehingga kata sandinya tersimpan di Google Chrome, sehingga teman-teman tinggal menyalin saja kata sandinya. Dan bagi teman-teman yang sama sekali belum login ke aplikasi Google Chrome, maka teman-teman tidak bisa menggunakan cara ini. Oke teman-teman, begitulah caranya untuk mengatasi lupa kata sandi dan juga lupa email pada akun Facebook yang saat ini kita miliki. Semoga bermanfaat. Cukup sekian video kali ini. Sekian terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.